Halo, Lau? Oh, ya? Iya, kenapa ya? Kemarin kenapa ya? Udah hilang 2 hari, tiba-tiba telepon, ngomong Amil lagi. Wah, panjang sih kalau mau tak jelasin. Kamu mau kesini dulu nggak? Tak jelasinnya di sini aja. Ini kenapa? Udah, kamu sini aja dulu ya. Aku juga nggak bisa jelasin dari telepon, ya? Aku ulang ke sana ya. Ya, cepet ya, Lau. Tak tunggu di sini ya. Oke, dah lau. Jadi gimana, Glenn? Iya, jadi gini, si Fadlan tuh udah 2 hari nggak keluar kamar. Aku tuh nggak tahu harus apa, bingung aku. Lah, padahal terakhir ketemu Fadlan, dia biasa-biasa aja kok. Lah iya, kemarin tuh tak ketok-ketokan. Glenn, Glenn, sholat Glenn. Katanya, ya berarti masih hidup kan dia? Ush, kamu tuh. Yaudah, kamu cek sendiri aja coba sana, di kamarnya. Yaudah, yuk. Yuk. Sikat, Lau. Coba aku dulu ya, Lau. Glenn, tanya, Rek. Loh kan, masih hidup kok dia itu. Fadlan, buka. Loh, kok kamu di sini? Walah, Rek, nek petok ae dibuka no. Bucin. Enggak, bercanda. Aku mau masuk. Benar. Kamu kenapa diem terus, Glenn? Kamu gak pernah sediem ini. Jangan diem terus, Glenn. Aku gak bisa ikut yudisium. Aku gak bisa nyelesain KTTA. Jangan gitu, Glenn. Kamu pasti bisa. Kamu ingat-ingat perjuangan kamu dulu. Kok lali ya karo dinami kamu? Seminggu gak turu karo aku. Gara penugasan. Isu-isu melayu-melayu moving-moving. Propertinya aneh-aneh digarap kabeh. Hari terakhir, Glenn, kau nangis dengarku. Ngomong, ayo lulus bareng. Nanti saki janjimu. Lali kau ngaruh janjimu pas training lapangan. Lali, hah? Iya lo, Glenn. Aku tahu. Gak lulus. Segampang yang kamu bilang. Ya gak gampang, Glenn, tapi masih bisa. Aku aja lo yang ipinya lebih kecil dari kamu. Ranking bawah, bisa menyelesaikan. Kau niku kenapa? Kalian tuh bisa ngomong gitu karena kalian udah, kalian nggak bakal tahu rasanya kayak gimana. Mending sekarang kalian keluar. Tapi Glenn. Keluar. Glenn. Keluar. Terserah. Iku lo pacarmu, kejaran. Mana kan opo kau niku? Kau gak usah melu-melu yo. Yo kau nggak usah teriak-teriak. Kau niku kenapa sih? Mending kau DO aja di sini. Mending orang city dengan ini daripada kamu. Cewa aku merokon. Kalian semua harus lulus ya pokoknya. Tolong lanjutin cita-citaku di sini. Aku pamit dulu ya teman-teman. Assalamualaikum. Laura tunggu, Lau. Lau, bentar, Lau. Laura. Lau, tunggu sebentar, Lau. Apalagi, Glenn? Aku tuh udah capek sama Fadlan. Aku harus gimana lagi sama Fadlan, aku gak tahu. Aku tahu caranya. Gimana? Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Gimana, Le, kuliahmu? Alhamdulillah lancar, Bu. Kamu ada masalah, yuk? Nggak apa-apa, Bu. Jangan bohong, Glenn.
Coba buka pintumu sekarang. Ibu. Ibu kapan kesini? Glenn, hidup itu terus berjalan. Kadang dia cerah, kadang dia mendung. Kamu mau ingat-ingat dulu perjuanganmu kayak gimana? Alhamdulillah. Bu! Ibu! Bentar, Glenn. Gimana? Bu, ada namaku di sini. Alhamdulillah. Pokoknya ke Jakarta tak antar sama ibu. Gih, Bu, alhamdulillah. Oke. Maafin Fadlan ya, Bu. Fadlan cuma bisa ngerepotin ibu. Enggak, Glenn. Kamu tuh yang gak pernah repotin ibu, toh. Ibu jadi ingat dulu pas bapak meninggal. Kamu tuh tegas loh jawab ke ibu. Assalamualaikum, Bu. Bapak udah gak ada nih. Halo, Bu. Halo. Gimana rumah? Ya, semenjak bapak udah gak ada, ekonomi memang lebih susah, Glenn. Tapi Bu bisa kok. Bu. Kiriman yang kemarin udah masuk belum? Nanti gak usah ngirimin Fadlan uang lagi ya. Ini kebetulan Pak Adlan udah dapat kerjaan. Kamu gak pernah, Adlan, repotin ibu. Kamu lolos ke STAN, ibu udah seneng banget. Ingat loh, ibu sama bapak tuh bangga sama kamu, Adlan. Ibu. Gak apa-apa. Yo. Yo, kopi, tapi 6 saset. Banyak banget buat apa, Rek? Enggak apa-apa, ini juga sekedar permintaan maafku, Mbok. Sorry yo kemarin. Oh. Yo, santai-santai. Aku juga minta maaf ya. Enggak apa-apa. Wis, semangat dong ngerjain KTT ini yo. Oke. Kalau ada apa-apa, ngomong ya. Siap. Singlet. Kan? Hmm. Yo, iki sarapan. Ah. Iki 200. Aku ngerti 200. Ngino. Yo, 100. Kok masih sampai situ sih? Ayo undang kok, kok ini? Sih, rewel. Lagi cepet party kok. Ya enggak, lagi ngerjain. Hai, Ben. Gimana kata TA-nya? Kenapa? Maafin aku ya, Lau. Maaf. Aku akan terima.